Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Mida Wisata sekalian. Hari ini kita bakalan bikin testimoni lagi yang kedua, dan ini kita liput langsung dari kepulangan kita. Sengaja kita bikin di kepulangan supaya biar semuanya tercover sempurna ya. Dan hari ini kita awali dengan Bapak Omizon dan Ibu Tania ya. Halo Pak Omizon dan Ibu Tania. Halo Pak Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kita hari ini bakalan membuat testimoni. Kita bakalan bertanya bagaimana pengalaman Bapak Ibu ikut umroh bareng Meda Wisata Gorontalo ya. Iya. Alhamdulillah sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Meda Wisata Gorontalo karena sudah mau memfasilitasi kami, sehingga alhamdulillah dengan adanya undangan Allah Subhanahu wa taala melalui Meda Wisata Gorontalo, kami bisa berangkat ke Mekah, Madinah, kemudian city tour ke daerah-daerah lainnya, yang ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat bersejarah. Ada Jabal Magnetnya juga ya? Ada Jabal Magnetnya. Travel line belum ada? Saya nggak tahu, Tan. Kalau saya pribadi juga nggak dapat di yang lain. Allah, ya, insya Allah ada ya. Alhamdulillah, selaku secara pribadi, saya merasa sangat puas sekali dengan pelayanan dari teman-teman dari Meda Wisata Gorontalo. Ini mohon maaf teman-teman sekalian, ini tanpa settingan ya. Saya juga tidak dibayar, tidak mendapatkan persenan. Ini saya asal dari hati dari dalam yang paling dalam saya menyatakan bahwa saya sangat puas sekali dengan pelayanan. Alhamdulillah ya. Saya juga berharap mudah-mudahan insya Allah kedepannya teman-teman semakin banyak yang bergabung dengan jemaah Meda Wisata Gorontalo, karena percayalah teman-teman Meda Wisata Gorontalo sangat profesional dalam melakukan pelayanan terhadap. Ini khusus tanggal 14 Mei ada lagi ya. Oh, alhamdulillah insya Allah, tapi mudah-mudahan kami bisa berangkat ya insya Allah sekali. Amin. Ibu Tania, bagaimana? Setuju. Oke, udah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.